Sidik lur. Pun sok buder. Nyambung. Jadi ini motongnya pakai graji jigsaw ya. Kita kasih tataan biar tidak meleset. Oke, sekarang kita potong. Selesai, ada dua, tinggal kita lubangi. Oke dulur, untuk hasil pemotongannya seperti ini ya, lumayan halus ini karena gergajinya juga udah lama digunakan, udah tumpul. Nah, jadi seperti ini ya. Lumayan hasilnya. Oke, sekarang kita ukur lagi, ngukur terus kita potong-potong lagi. Alhamdulillah ini untuk pemotongan sudah selesai teman-teman. Ini untuk yang depan, terus ini yang belakang, terus ini yang samping kanan kiri ya. Ini ada 4, terus ini belakang ada 2, terus depan ada 2. Nanti tinggal lubang ini ya, buat lubangnya. Ini cuman pakai triplek 1 lembar ya. Oh iya, nanti yang samping juga belum ini. Tapi ini udah cukup, ini tadi tak ukur. Ukurannya tadi 32, jadi ini cukup ini. Nah ini nanti cukup pakai ini juga, sama saja ini juga 34 malam ini cukup. Jadi papan 1 lembar untuk 10 in double plus tweeter cukup ya teman-teman. Oke, ini saya akan buat lubang speakernya dulu ya.
teman-teman. Lumayan lurus ya, yang penting harus apa? Cara menggunakannya harus teliti dan harus sesuai dengan garis ya, biar potongannya rapi. Ini nanti tinggal kita amplas. Oke, kita skip dulu. Sekarang kita coba dengan speaker. Persis. Ini sangat presisi ya, teman-teman. Nah, ini agak longgar dikit, enggak masalah. Dikit. Longgar dikit ya, enggak apa ya. Oke. Nanti untuk yang sini lebih kita persempit. Ini tadi agak keluar sedikit ya, ini keluar garis, jadi agak longgar sedikit, tidak masalah karena buat percobaan. Ini untuk lubang yang kedua. Sekarang kita coba dulu. Nah ini. Oke, sip. Nah, kalau yang ini pas dulu, persis, jadi dia nggak goyang. Nah, jadi yang ini tadi saya gresinya agak masuk ke sedikit, sekitar ya 1 mili. Nah, kalau ini tadi kan terlalu keluar ke sini. Ini pas, yang ini nggak goyang sama sekali. Oke, mantap. Jadi ini untuk garis yang dalam ini masih kelihatan. Kalau yang ini tadi kan kemakan. Jadi yang pas yang ini nanti, untuk yang satunya nanti gradisnya juga seperti ini ya, jadi biar pas terus nanti kita amplas. Oke, tinggal kita kasih yang ini dulu. Oke, ini untuk lubang tweeternya sudah jadi, sekarang tinggal kita coba dulu ya. Oke, ini juga pas, agak longgar sedikit tidak masalah. Nanti yang satunya kita buat agak lebar lagi. Ini juga sudah pas karena ini enggak seperti ini ya. Nah, mantap. Ini sudah pas, tinggal satunya lagi. Oke, ini untuk lubang-lubangnya sudah jadi semua ya. Tinggal nanti kita amplas, terus kita rakit. Jadi untuk alat yang digunakan bor, jigsaw, terus udah itu aja. Tadi biar jigsaw-nya biar lurus, saya pakainya ini ya. Ini dibaut seperti yang tadi di video. Ini untuk yang samping-sampingnya ini. Nah, itu. Untuk ini tadi nggak kepake karena agak susah. Untuk yang tutup belakang sudah ada 2. Ini untuk samping kanan kiri sudah ada 4. Ini sudah 2, belakang 2, itunya samping atas bawahnya 2, ada 4. Sudah lengkap ya, tinggal kita mal, kita rakit. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, ini sudah tak amplas semua ya. Ini juga sudah diamplas semua, sudah halus. Ini tinggal kita lem, pakai lem NGL. Nanti buat masker pakai paku, terus pakai baut skrup ini ya. Ini skrupnya 5 cm, lumayan panjang. Oke, langsung aja. Oke, langsung aja kita kasih lem. Ini terus nanti berkasih, oh, lemnya
Driver-nya 2 orang. Kalau cuma 1 orang agak susah. Skip ya teman-teman, terjadi. Oke, ini tinggal kita paku. Langsung kita pakai jur ya, kita pakai skrup. Ini saya pakai skrup 5 cm ya. Usahakan ini masuk ke dalam ya. Nanti didempol biar enggak kelihatan bautnya ya, kita pastikan tidak keluar jalur. Enggak masuk sedikit biar nanti bautnya enggak kelihatan. Oke, sip. Jangan sampai melengser ya. Pindah bagian sini. Thank you.
sekrup. Nah, skip aja nanti kalau udah selesai ya teman-teman. Oke, untuk sore hari ini sampai di sini ya dulur. Ini tadi yang tak kasih paku, terus tak kasih perkuat, kasih sekrup ya, pakai sekrup yang 5 senti segini. Nah, jadi dia mantep. Kasih lem. Nah, itu juga diratakan yang ada apa rongga-rongga. Kasih lem semua untuk pojok-pojok biar rapat. Sementara seperti ini ya, dulur. Kita lanjut besok karena ini udah sore ya, udah jam 5-an, mau istirahat dulu. Mandi, istirahat, terus lanjut besok ya. Oke, sip. Nanti tinggal ngasih lubang spikon. Sama yang di sini nanti terakhir kasih gagang. Nanti kita belikan gagang yang build up yang bagus ya. Oke, dulur-dulur, ini sudah jadi untuk box 10 in double plus tweeter seperti ini ya. Jadi ini sangat simpel sekali pembuatannya, dan ini untuk handle-nya juga seperti ini ya. Ini untuk bahan triplek-nya saya pakai 18 mili yang triplek yang biasa ya, bukan yang super meranti, bukan, tapi yang meranti campur ya. Untuk belakangnya ini belum tak kasih spikon karena nanti mau rencana tak kasih soket spikon yang build up itu yang bagus. Jadi kebetulan belum beli, jadi nanti beli baru bisa diukur, dibuat lubangnya. Ini nanti tinggal kita dempol. Oh ya, ini tadi kena mesin ini ya. Kena mesin pasah ini, jadi agak tadi sempal ini. Ini juga sama seperti ini ya. Untuk ukurannya sebentar. Untuk ukurannya ini yang dalam ini 30 cm ya. 30 cm. Untuk ini ukuran yang 22. Ini berarti 18,5. Untuk tinggi, untuk tingginya ini 88,5. 88,5 ya. Untuk ke belakangnya ini 40 cm. Lebar depan 32,5. Untuk lebar yang belakang ini 27. Ini untuk yang masuk ke dalam ini, nah ini sekitar 8,5 cm. Untuk ke belakangnya ini 28 cm, 28,5 ya. Untuk lubangnya ini 11,5 cm, untuk lebarnya 4 cm. Ini saya pakai sekrup yang ukuran 5 cm. Ini biar kenaknya dalam. Untuk brace-nya ini ada 2, 1, terus ini 2, ini. Nah, ini tengah-tengah ini. Jadi untuk brace-nya seperti ini ya, ini ada 2, 1, 2. Ini untuk lubangnya ini ukuran 7, terus ini 8. Ini ke belakangnya ini 40, terus ini tadi 27, ini 3, lebarnya 4,5.
8 32,5. Untuk tingginya ini tadi 88,5. Oke. Seperti ini ya, dulur. Nanti kita rajin pakai fiber, habis itu nanti kita cek sound. Karena ini untuk pertama kali saya buat box speaker, jadi ini saya sementara pakai triplek yang biasa ya, bukan yang super. Kalau nanti sudah hasilnya sudah bagus, insya Allah nanti pakai triplek yang super. Jadi untuk baut ini kan paku untuk biar dia tidak lari ya, terus nanti dibaut. Saya kasih banyak bautnya, nanti tinggal ini dempul. Oke dulur, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like and subscribe dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini untuk box 10 in kali 2 plus tether sudah jadi ya. Alhamdulillah sudah jadi. Tinggal finishing, didempol, terus di resin. Oke, ini sudah didempol ya. Biar halus, tinggal nanti ngamplas.